Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim aidzan, Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabannar. Jamaah rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan mengirimkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa pedoman hidup dan kehidupan yang apabila kita ikuti insyaallah selanjutnya khatib bersaksi bahwa puja dan sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Khatib bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, adalah rasul yang hidup dan kehidupannya merupakan suri teladan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu kita kirimkan salam dan selawat untuk beliau, untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Moga-moga kita termasuk di dalamnya. Khatib selanjutnya berwasiat khususnya pada dirinya sendiri agar senantiasa meningkatkan kualitas ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berharap, berdoa, memohon, meminta agar pada saatnya harus pulang nanti diperkenankan membawa iman Islam. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang khatib ingin sampaikan. Yang pertama, tentu kita khatib menyampaikan selamat datang kepada para mahasiswa baru ini. Orang-orang cita-cita atau visi yang masih sekarang. Pada mereka saya titipkan pesan, bangunlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Karena itu akan memberikan arah dalam perjalanan hidup kalian. Kemudian transformasikanlah cita-cita itu menjadi sebuah keyakinan. Karena keyakinan akan selalu menghasilkan energi yang bisa digunakan untuk membangkitkan kegigihan, ketekunan, dan daya juang. Dan itu semua akan merupakan kunci untuk membuka pintu-pintu keajaiban berupa terwujudnya cita-cita yang bahkan saat ini nampak mustahil sekalipun. Jangan takut bermimpi, jangan takut punya cita-cita tinggi hanya karena takut menghadapi kegagalan yang seringkali dibayangkan sangat menyakitkan. Sesungguhnya dalam kegagalan selalu terkandung kekuatan, energi baru. Karena di sana ada the power of dream failure. Kalau kita mampu mengambil hikmah dan secara bijaksana menyikapi kegagalan yang pasti, pasti akan kita temui dalam fasit hidup dan kehidupan kita. Secara personal, kita semua diharapkan memiliki cita-cita, keinginan setinggi mungkin. Karena dengan itu kita mampu membangkitkan energi untuk berbuat kebajikan. Yang kedua, mimpi atau cita-cita atau visi pribadi kemudian harus dikaitkan dengan mimpi bersama. Karena kita tidak pernah hidup sendirian. Masih dalam rangka memperingati kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang ke-72, mimpi bersama itu memberi arah perjalanan bersama sebagai bangsa. Sejak kecil kita tahu dan hafal, negara kita itu dari barat ke timur, dari Sabang ke Merauke, hafal. Kita hafal jumlah pulaunya lebih dari 14 ribu, hafal.
Saking banyaknya mungkin sampai kita mati tidak hafal nama pulau-pulau itu. Saking banyaknya. Bentangannya 5.428 km menurut Google. Tanya saja jarak Sabang ke Merauke, Google keluar jawaban. Kaya sekali. Segalanya ada. Termasuk kaya masalah. Segala persoalan ada. Saya selalu ingin mengajak lalu. Lebih dari itu, majority penduduknya beragama Islam. Dan saat ini lebih dari 150 juta penduduk ini beragama Islam. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menciptakan negara seperti ini? Harus kita jawab, karena itu menjadi mimpi bersama. Mau kemana bangsa dan negara ini kita bawa sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia, tanpa maksud, tanpa tujuan. Tinggal kita harus mencari pesan-pesan apa yang tersembunyi dari sebuah negara yang sangat dahsyat. Ini mimpi kita bersama. Sebelumnya kita sudah bersyukur. The founding fathers, para pendiri negara bangsa ini, sudah merumuskan dengan tegas, dengan cermat, dan dengan santun mengenai tujuan bernegara. Bisa kita temui di pembukaan Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini rumusan visi dan mimpi bersama yang menurut saya sangat visioner. Dan menurut keyakinan khatib, ini sejalan dengan perintah Quran. Itu tadi adalah amanah konstitusi, ini sejalan dengan perintah Quran. Tidak diragukan lagi. Ini harus kita hidup-hidupkan. Kita punya tanggung jawab untuk mensejahterakan bangsa, mencerdaskan anak-anak bangsa. Hanya dengan begitu kita bisa berwibawa di antara bangsa-bangsa lain, dan hanya begitu kita bisa turut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Dan ini sejalan dengan perintah Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatal litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami ciptakan kalian sebagai umat, sebagai nation, untuk menjadi saksi di tengah-tengah umat manusia yang lain bahwa ini mayoritas muslim, negara dengan mayoritas muslim, dan diberi bekal segalanya, itu patut menjadi teladan di antara bangsa-bangsa lain. Ini tugas Quran pada kita sebagai bangsa. Itu yang kedua. Ini harus kita hidup-hidupkan terus. Kita punya tanggung jawab. Kita punya amanah. Dan semuanya bisa berkontribusi untuk mewujudkan amanah ini. Dan hanya dengan begitu, kita nanti bisa pulang. Dan Allah berkenan memberikan salam. Dan kita dipertemukan dengan Kanjeng Nabi. Karena begitu bunyinya. Rasul berkenan menjadi saksi. Kalau kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah umat manusia, ini bangsa yang katanya beriman pada Quran, patutnya menjadi teladan. Tugasnya yang besar dan berat. Jamaah rahimakumullah, negara-negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam umumnya memiliki hari yang disebut Hari Kemerdekaan, Independence Day. Kita punya 17 Agustus. Amerika Serikat pun punya, mempunyai Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan itu selalu dikaitkan sebagai kebebasan dari dominasi penjajahan, khususnya penjajahan fisik oleh bangsa asing yang tidak digendaki oleh mayoritas warga dari bangsa itu. Dalam perjalanan sejarah manusia dan kemanusiaan, ternyata kebebasan fisik itu tidak menjamin diperolehnya kebebasan-kebebasan lainnya. Masih ada kebebasan ekonomi, kebebasan budaya, dan lain-lain. Lalu apa pertanyaannya, makna dari kebebasan itu bagi kita sebagai manusia dan kemanusiaan? Memang sulit mendefinisikan apa arti makna kebebasan atau kemerdekaan. Sebab sekali diberi definisi, kita sudah membatasi diri.
Sekali sesuatu diberi definisi, sebetulnya kita berikan condition, syarat batas. Jadi mengurangi kebebasannya. Tapi ini tidak perlu dipersoalkan, karena pada dasarnya manusia ini memang memiliki keterbatasan. Suka atau tidak, sebagai makhluk, kita perlu makan, perlu minum, perlu istirahat. Itu sebuah condition, sebuah batasan. Jadi memang tidak ada kebebasan dan kemerdekaan absolut, tidak ada. Tinggal bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan yang optimal dan maksimal. Yang jelas dari waktu ke waktu kita menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru yang mengurangi kemerdekaan kita. Sekarang sulit kita membayangkan hidup tanpa gadget. Sulit kita membayangkan hidup tanpa internet. Sebuah ketergantungan baru selalu kita ciptakan dari waktu ke waktu. Mengurangi kemerdekaan kita sebetulnya. Kalau Quran mengatakan kemerdekaan maksimal itu bisa dicapai, kemerdekaan optimal itu bisa dicapai jika satu saja, dia hanya mempertuhankan atau memperilahkan Allah. Ini kemerdekaan maksimal yang bisa dicapai oleh seorang manusia. Terserah setuju atau tidak, tapi ini klaim Quran. Sebagian orang mengatakan dengan beragama kemerdekaan kita terpasung. Seharusnya kita bebas, kita harus sholat. Seharusnya kita bisa menipu, kita tidak boleh menipu. Seharusnya kita bisa korup, kita tidak boleh korup. Jadi kebebasan kita berkurang. Itu pandangan pendek. Kita bisa lihat, sejarah mencatat, mereka yang berada di jalan Allah, mereka memiliki kemerdekaan maksimal. Bahkan hidup dan kehidupannya pun tidak sanggup memasungnya. Kalau tidak percaya, silakan saja langgar ini. Silakan saja korup, menipu, mencuri, silakan saja. Saatnya nanti akan dirasakan kemerdekaannya habis, disappear. Ini yang perlu diingat. Jadi memperjuangkan negara kita yang berdaulat, berwibawa, sehingga bisa kontribut dalam perdamaian dunia itu hanya jika kita itu bisa tegak, tidak memperilahkan apapun kecuali Allah. Kita dilatih sebetulnya dengan berbagai macam ibadah mahdhah. Kebiasaan-kebiasaan itu ya, membuat kita memiliki keterbatasan. Seperti tadi, kebiasaan kita menggunakan gadget, lalu kita menjadi tergantung pada gadget. Kan begitu. Kebiasaan kita makan pagi, sore, siang, itu menyebabkan sebuah budaya baru. Tapi Quran mengatakan berpuasalah pada bulan Ramadan. Kita dilatih, no, kita tidak tergantung pada perut. Sedang tidurnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil, bangun-bangun sholat malam. Kita merdeka dari kungkungan fisik kita, bangun kita. That's the maximal freedom that can be achieved by a human being. Ini perlu menjadi catatan kita. Jangan takut menghadapi kesulitan dan keterbatasan, karena ada Allah. Juga dalam membangun bangsa ini, jangan takut. Tapi memang diperlukan kesungguhan, kecerdasan, kemauan kuat, keyakinan. Jadi transformasikan cita-cita bersama itu menjadi sebuah keyakinan, karena kita yakin itu perintah Allah yang memang harus kita jalankan dan kita laksanakan. Moga-moga Allah membimbing kita dalam mewujudkan cita-cita bersama. Karena ini akan kita pernah menjawabkan. Al-Quran ada ayat-ayat yang berbicara pada individu, tapi ada ayat-ayat yang berbicara pada kita as a nation, as ummah, sebagai bangsa. Ada ayat-ayatnya, tadi sudah saya bacakan dengan kata ummah. Jadi ada tanggung jawab bersama, di samping ada tanggung jawab personal. Tanggung jawab personal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, that's very personal. Tanggung jawab personal, tapi ada tanggung jawab sebagai ummah. Harus kita hidupkan, kita akan khatib tutup tiap hari, tiap Jumat kita ini diingatkan tentang takwa di sini. Takwa ini penting banget, konsep yang sangat penting. Konsep yang pertama kali muncul di Al-Qur'an yaitu muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bukan musinin, bukan mutawakkilin, bukan dan sebagainya, tapi muttaqin. Karena takwa ini merupakan kunci
bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surganya. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Tapi takwa ini menurut Quran tidak pernah bisa dicapai sendirian, tidak bisa. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Bekerja samalah dalam kebajikan dan takwa. Impossible mencapai takwa sendirian. Ini Quran yang mengatakan. Jadi memang ada tanggung jawab bersama. Kalau kita ingin mewujudkan ketakwaan kita, tidak pernah bisa kita sendirian. Ini perintah dari Al-Quran. Jadi marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin melalui kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja berkualitas di atas landasan integritas dan ikhlas untuk wujudkan tanggung jawab bersama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan demikian Allah nanti berkenan menyapa kita. Salamu kaulam mir rabbir rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Bimbing dan pimpinlah kami ya Allah, agar dalam menempuh hidup dan kehidupan selanjutnya kami dapat mengambil keputusan yang membuahkan hasil yang semakin mendekatkan diri kami, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa, semakin dekat denganmu, semakin dekat dengan kasih sayangmu. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kasih dan cintailah mereka ya Allah, sebagaimana mereka cinta dan kasih kepada kami. Ya Allah, bimbing dan pimpinlah pemimpin-pemimpin kami, agar mereka mampu membawa bangsa ini kepada jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.